Zakaria Alam pada hari ini akan membawa Febri nomor 12, Haji Simen nomor 11, ada Pucet nomor 5, Rudi nomor 10, Yudhiyo nomor 8, Cipto nomor 7, Fadio nomor 9, Tony Libero. Ada Kevin nomor 6, Rusya nomor 3, Prananda nomor 4, dan juga Kristo nomor punggung 13. Sebentar itu manajer dipercayakan kepada Bung Riki Arya, pelatihnya Bung Pipa Rama, dan asisten pelatih dipegang oleh Bung Bongkek. Kemudian susulan kedua untuk laga kedua malam ini yang merupakan laga puncak laga Grand Final. Dan antara pemulihan dan antara pemulihan 2024. Ya, sekarang dia akan pertemukan tim Ring Ano akan berada dengan Cakra Yuda. Dan kita akan menunggu kita dari keduanya sesaat lagi. Ganti Kristo. Kristo ini Bar. Kristo ini. Bukar ini. Kene ketok kaya cukudel. Nesar tribun. Duk, suarane duk. Lampunya bisa mengocok ya. Oke, belum bisa menangkap pelopor lima. Kita fokuskan pada malam laga terakhir yang memperjalankan laga terakhir malam ini. Yang juga merupakan laga terakhir. Dan antara pelopor lima dan antara pelopor lima pada 2024 yang merupakan partai Grand Final. Dua tim terbaik yang sudah memastikan diri lolos sampai dengan babak akhir, yakni ada Cakra Yuda Alam akan berada dengan Ring Ano. Wajahnya akan memimpin di sana di sini ini yang akan disusulkan dari Timur Sempire dan wajah kedua ada Koko. Lalu ini pada saja di Tio memimpin kedua tim memastikan dan pertandingan. Kedua tim bisa berada dengan formasi dan lain-lain terbaik mereka yang sudah di awal agar sediap pertama ini dari yang tubuh Cakra Yuda maupun dari yang tubuh Ring Ano.
gagal melewati siswa dan kakak blok akan berbagi jatuh 7-5 Jepri Jombol ambil pesawat opat rugi kaki one on one tadi upaya kakak blok yang diupayakan akan lebih cepat namun gagal ke belakang yang juga angkatkan pengejakan juga Kevin Sanjaya Jepri Jepri ambil Jombol opat cepat satu meter poin kembali di Gidano, 8-7 Zepis Fahru ambil Kevin Opan Rudi rusak di sana, ada di Pencukura Opan sudah diberikan, kali ini ribet tertahan ambil kembali Kevin Opan akan Rudi satu kali, Yudi Kidun sekali lagi Yudi Kidun sudah banyak mendapatkan angka di angka poin kali ini mengejarkan juga kembali Zepis Kidun ambil Jumbo satu resip error tadi sekarang kakak sebagai cakap yang kembali 9-8 Yudi Kidun Devin Kidun ambil cupang opah kipa satu berkata agar di bottom cover boleh dilakukan kali ini satu bagian berhasil mengolong Inggris itu dan Rudi dari sana untuk kembali mencari poin bagi Gini Nano 9-8 dia ancang-ancang Jepan Zepi Jepan error lalu Zepi jadi Jepan tadi yang betul-betul dan gagal menyebelah poin kali ini bagi Jepan juga 10-9 Rudi Tertata Zepi Jepan ambil jumpa Opa Jepan satu bakal ini eksekusi jadi Jepan tadi memanjangkan tiga ada sentuhan angka kembali Jepan juga untuk keulang 11-9 Zepis Rudi ambil gawang Opa Jepan menjeblak lewat ada pengambilan Opa diberikan kali ini ambil ada Tony mengambil gawang melakukan di penumpang kembali dan cakap long out ambil tadi woi kembali bagi Winnado 10-11 Dian ada pengambilan Tony Opa yang ambil satu penyimpan ada Jumbong Jang Tony melakukan event, Opa diberikan kali ini balon pan masih dibentuk Opa diangkat legowo ambil satu baik dari ambil dari gagal melewati hadangan long rebound dan angkatkan dari sudah dari kembali 12-10 Ruzal kali ini kembali melakukan tugasnya peluncuran di tiup saya pikir lepas ada Dian mengambil diangkat ambil menyebrang cupang ada pengambilan Kristo gagal tadi Kristo upaya pengambilannya dianggap sebagai double dan keuntungan kali ini bagi Gerano 11-12 Leon lempar bola floating Leon ambil Tony Lopan Rudi dan satu wait back Kristo sudah ditunggu oleh Fahrul tadi Liban dan angkat kembali bagi Bikin Nano 12 sama Leon Blutik ditahan rusak Rudi membagi umpan kali ini satu baik kami hanya one on one tadi dengan Hamid Subo yang gagal untuk melakukan blocking poin kembali bagi Cakra Yuda 13-12 Kristo Zepi dilakukan Kristo ambil di sana Cian legau angkat bola Jumpong gagal upaya dari Jumpong kali hanya membentuk dan kembali ke daerah permainan sendiri poin kembali bagi Cakra Yuda 14-12 kembali ke orang yang sama Kristo ancang-ancang Zepi Kristo ambil sempurna upaya dilakukan ya Jumpong kembali bagi Yudi Kinano 13-14 satu jam sedangkan Amir Tony mengambilnya Rudi angkat bola Febri berhasil diantisipasi dari Jumbo berhasil
menutup calon eksekusi dari Ferry. Bulan ibadah kalian sebagai menyerahkan. Ajang-ajang di sana habis. Dan pikir lepas rame tonil mengambil yang menyiakan murah satu jam. Hidup! Benar-benar taktis kepala ini Hidup. Banyak sekali yang akan didapat dari seorang Hidup. Boikan mengucat lagi hingga 15-14. Servis Ferry, Abel Jian, Oma Jepan. Operasi tadi, bola masih dalam penguasaan tim, pada menarik gangguan tadi. Nampaknya dari Kevin, dan angka itu saja tadi bagi Rilano kembali. Servis Jumpang di Tan Rosa, Oma diberikan Rudy satu baseline. Ada blocking, belakang. Benturan yang dihasilkan eksekusi dari Yudi Dirun tadi. Memberikan kontribusi angka kembali bagi Cakra Yuda, 16-15. Kevin Sanjaya, Servis Kevin, Abel Jumpa, Oma Jihan satu baseline. Fahrul dari melakukannya. Kembali poin kali ini bagi Rinano. 16 sama. Fahrul, David Fahrul, Tony mengambil. Rudy angkat bola satu main kali ini. Rusak tadi. Berhasil melakukannya dengan sempurna untuk memberikan kontribusi angka bagi Cakra Yuda. 17-16 satu angka keunggulan. Yuki Kiron, David Kiron, Abel Jumpa, Oma Jihan satu berkaitan. Ada blocking. Kembali ke penjualan. Lebih dilakukan dari Rudy. Upaya akan cipat. Satu bayar kali ini. Upaya blocking dari Kristo. Dan juga rusak. Gagal ke belakang ribang. Dan angkat kali ini bagi Willy Nano. 17-18. Cipat. Acak-acak servis cipat. Ambil rusak. Empat rupanya. Satu bayar. Ribang nomor ambil. Tony angkat bola. Melakukan antisipasi cover block yang luar biasa. Depan, berdiam depan. Saya pikir ambil rusak, obat dia akan turun. Berarti, ajak penyelamatan, obat diberikan. Kali ini, ajak Tony, obat rugikan. Satu baik, rusak. Berhasil bolong yang ambil di barulah di sana. Yang gagal nomor, lakukan blocking. Dan angkat-angkat ini bagi Cakra Yuda. 19-18. Rudy, Jumbo mengambil yang dimenangkan bola. Kali ini ada blocking. Terselamatkan Rusa, Oma dibagi. Kali ini Rusa, satu jempol saja. Membuat kebandingan kiri di pertahanan dari Mingin Anom, dari Rusa. Dan angka kembali bagi Cakra Yuda, 28-22 angka kebulan. Rudy, Tirtana. Servis Rudy, ambil Jumbo. Oma Jepang, satu slide. Kali ini, mendarat di luar kemudian ada sentuhan. Dan poin itu saja kembali kali bagi Willy Nano. 19-20. Kita lihat kali ini ya. Dian, ajak-ajak Servi Dian ambil Kevin Oman. Dodi kali ini rusak. Ajak penyelamatan. Oman diberikan. Jumpang. Ribuan mampu diambil Oman kembali diberikan. Dan Jumpang. Berhasil menembus kawan blok. Poin kali ini bagi Willy Nano. 20 sama. Servis akan diizinkan berada di posisi server. Masih menunggu Kristo yang memberikan kali sepatunya kali ini. Dian, bola diayun, dilepas penyasar Febri. Oma diangkat Rudy dan Febri. Tepatnya sekunci dari Febri yang memanjang dan tidak ada sentuhan. Poin kembali Rudy Nano. 21-20. Servis Dian ambil Kevin. Oma Rudy dan Febri. Cukup tadi, one-on-one dengan rusak.
dan dia akan berlangganan kembali yang sempurna dan angkatan yang mencapai juga 21-22 Sepis Rosa, Amir Kean, Opa Cepan kali ini nampaknya turunkan bola yang justru menyeberang tadi dan itu saja dia akan sebagai kirimkan terpol dengan posisi dari sang center Cepan berada di garis pertahanan Dian, Cepan, kali ini coba gagal mengalami blok. Eksekusi yang diri dari Jepang dari berhasil dimutakan ke BMP itu kakak dari 2 Cakra Ibu kembali menjadikan angka 23-22 dan tembak Jepuji Haji Minta. Rusak kembali di sana dan pikir pagi yang mengakai yang amat pagi yang mengakai obatnya akan turun di Kristo ada penjelan pan obatnya kembali angkat bola dan Pepi berhasil mengalami Jubok dan juga Leon dari Pepri untuk angkat kali dua dicatkan dia set point 24-22 Sepis Rusa ambil Cian Opan Cepan Jubok belum berakhir Jubok tadi berhasil mengalami Kristo dan juga Pepri dan angkat kembali untuk di jalan 23 set point 24 Leon Sepik lepas Leon di ikat tadi Rudy menerobat kali ini Bebi lagi double block out dan akhirnya eksekusi dari Bebi yang block out tadi memastikan angka terakhir bagi kemenangan Cakra ini di setiap pertama ini pada kedudukan 25-23 untuk memastikan keunggulan skor menjadi 1-0. Kembali ke belakang, pertandingan kembali dilanjutkan memasuki set yang kedua dan kedua tim kali ini sudah berotasi untuk bertukar posisi dan depan bola pertama akan diberikan kepada tim Cakra Yuda. Ada Rudy Tirtana yang kali ini berada di posisi server. Cek posisi kali ini siang dilakukan untuk tim Ringin Anom. Depannya kali ini cek posisi, masih ada cross check di sana. Informasi dan kali ini nampaknya set posisi sudah usai dilakukan dan dulu pertandingan akan kembali dilanjutkan. Kita lihat Rudy Tirtana di sana bersiap mengawali yang peluit dari Tio lutik tajam ada penang ambil lagi ada obat jangan dia pada satu spang lagi kamu di kapan obat jangan coba ribol ambil kali ini upaya pengambilan atau dorongan bola dari Amir yang gagal dan angka perjalanan bagi keunggulan satu angka bagi Cakra Yuda. Masih Rudy Zepis Rudy ambil sempurna coba obat jangan ke belakangan Amir masih dibendung apanya terjebak di net tadi serang pemain tadi Cakra Yuda Kristo tadi dikuntungan kali ini bagi Bidin Ano satu sama Devan Zepis Devan ambil Kevin Tony Bandara obat Kevin untuk kembali menangkap dari posisinya bagi Bikin Ano tiga sama Leon di sana blotting dilakukan ada pengambilan rusak obat jangan kerundiran satu layup ada penyelamatan dia mendorong bola jombong saya tuai sepuluh di Ano di obat kembalikan satu spai masih diselamatkan bola kembali menyeberang ada pertahanan tidak ada persentuhan dan nampaknya dan itu dideteksi oleh lancar dan kali ini kakak bagi Cakra Yuda 4-3 Zepis Febri
sebenarnya. Namun masih mampu konversi dari angka dengan harga cukup. Angka dari pemilihan anak kembali. Amerika di kebenaran posisi server. Satu cap sap. Amerika rusak. Pemanjang atroji. Satu bye. Melebar. Sayang sekali. Eksekusi dari Kevin Sanjaya. Poin kembali dingin ada 5-4. Amerika yang berada di posisi server. Pemain dari Sumpun banyak ini. Lepas bola, kacau, ambil ditahan rusak, umpan jangan terlalu satu slide, unit-unit. Eksekusi tiap kali ini melebar, dan tiga ada touch. Poin kali ini bagi tiga datang kembali. 6-4. Lebih dilakukan ambil, tajam. Tiga yang berdiri siap mengambil bola. Sedangkan kembali bagi tiga datang. Untuk menjadikan keunggulan terjumpa sebelum dapat kemudian ditahan. Posisi servis kali ini belum kembali di tiup. Jaksop ambil kali ini satu guys tadi dan kali ini error dan itu saja angka gratis bagi Cakrai Indah 5-7 Kevin Sanjaya Luting diambil Kian Iman Bendara Oman Jupong berhasil mengalami Yudi Kiro dan juga Rudi Kertana di sana. Jupong kembali mendapatkan berdarah kali paman sempat bagi Wintrano Jupong acak-acak saya pikir lepas cukup macam pertahanan Oman dibagikan riba saja kali ini penempatan pada yang berdirikan dari Febri tidak mampu diambil dari oleh Kian maupun Legowo dan boleh dibiarkan mendarat begitu saja Yudi Kiron, Blote Kiron ambil cukup Oman Kian dan satu suai upaya blocking dengan Kristo dan juga Rusi gagal untuk melakukan riba untuk menghentikan seorang Kian di sana untuk angka kali bagi Rinaldo kembali 96. Servis Farul ambil Kevin Oman Rudi kali ini Lusa. Memperlambat tempo eksekusinya dari Lusa untuk mengelabui para blogger dan angka kembali bagi Cakra Yuda. 79. Servis dilakukan Rudi di sana Kian mengambil Kian mendorong satu drop shot. Amir tadi bermain taktis, tidak memaksa dengan power. Namun mematikan para pemain dari Cakra Hijau angka kembali bagi Rinaldo 10-7. Devan, acak-acak Devan, ambil Febri, Oban Rudi satu misbay. Kristo, tidak dengan sentuhan power yang luar biasa. Namun berhasil mengalami layak di sana untuk angka kembali bagi Cakra Hijau 8-10. Saya pikir lepas rusak, ada pengambilan Oban Rudi. Kevin Sanjaya tadi mendapatkan makanan resep dari pulau perpas orang Kian untuk angka kali bagi Cakra Hijau kembali 9-10. Servis rusak, ambil ready, Oman di angkat tinggi, baca dah habis. Berhasil menembus balik ada blok, upaya cover blok yang diupayakan dari Kristo juga pada minum jatuh menghentikan Amir. Ready, Pak Rudi. Servis ready, ambil Tony. Oman Rudi, Febri. Kali ini, berhasil menembus kawalan skor tadi. Febri, untuk memastikan poin kembali ke Cakra Yuda. 10-11, satu angka masih tertinggal. Kristo, bersiap kembali. Servis Kristo, ambil Eko. Oman di rambungan, Jepang, dan satu suai. Report masih selamatkan. Oman diberikan, ambil. Lock out. Upaya blocking yang terdapat dari Yudi Kirun juga yang bisa dikiasa ke belakang ketiga angka kali bagi diri dalam kembali 12-10 Leon Sepik ini lepas Leon ambil di sana rusak Oman yang akan Rudi kabar Oman yang diberikan dari Rudi tadi justru betul jago dari Yudi Kirun dan angka kali bagi diri dalam kembali 13-10 Leon. Kali ini teriak ngambil, obatnya kan Rudi, satu semangat kali ini.
Bisa Jaya berhasil melewati seorang amir yang kali ini akan melakukan Lomi Febri, Jepri, Febri, Amir Ego Opan Kima, Cakup, Bismar, Tentang Blom Amir Kewe Jumong, Kewe Jumika, dan Jumong memanjang keluar dan poin kembali Jaga Yujan 12-13 Febri Jepri sudah dilepas, Lego mengambilnya Opan diberikan, Blessing terkabar sempurna Opan dia akan cium, Bisa Jaya Lego dapat jibat, Jumong hari ini benturan yang dihasilkan bola jaga dijangkau dari Tony Langka kembalikan bagi Rinaldo 14-12 Jepri dilepas Amir Tony mengambilnya, Opan dia akan terugi 1 jam hanya melakukan jam dari Kevin Bisa Jaya untuk memalangi para pemain dari Wijanano untuk poin kembali dari bagi Cakra Yuda Kevin bersiap set PC lepas ambil jumpong opat kali ini masih diselamatkan upaya pengambilan bulan dari Kevin sedikit dan mengendalikan bulan dengan sempurna poin kembali bagi Wijanano 15-13 Ambil jumpong, Zepi jumpong, ambil Kevin Opan Rudi dan satu tipol Yudi Kirun, bermain taktis tadi kembali menambahkan bulan angka di papan selam bagi Cakra Yuda 14-15 Kirun kembali di sana bola sudah dilepas ambil di sana jumpong, Opan yang kecepan satu peretek, ada sokong ambil di jangkau Opan diberikan dan satu eksekusi ada ambil, Opan Kevin satu eksekusi hanya pertahanan dengan kembali membagi dan satu main Randy Fakrudi berhasil menembus kawalan Rungu kembali di sini angka bagi dengan Rungu Bali 16-14 Wah Rudy ambil Kevin, Rudy bila Opan kali ini rusak, look out upaya cover untuk dari Leon dan juga Devan dari gagal ke belakang Rebound angka kali ini bagi Cakra Yuda bersiap di posisi serbuk di sana ada Rudy acak-acak peluit kembali di Tio servis juga di depan ada pengambilan dari Opan yang kecil satu eksekusi ada Rudy Opan Bisu tangguh ada Tony mengamankan berawal dari kurang di situ tadi dari sini siapa dengan satu jam tadi untuk poin kembali bagi Milano 17-15 Devan Zepi C lepas Devan ambil di sana Kevin Opan dia akan turun dan rusak berhasil mengalami upaya blok yang dilakukan Leon dan juga Randy Farudi dan angkatan bagi Cakra Yuda kembali 16-17 rusak Zepi rusak pasti Obi Jakau selamatkan kembali menyeberang tentang rusak Opan dia akan turun dan satu eksekusi sekali lagi eksekusi yang diupayakan oleh Amir tadi sentuhannya tidak sempurna bola memanjang dan poin kembali bagi Cakra Yuda kali ini untuk mencari satu angka 18-17 rusak menyasar ini Opan jangan cepat satu angka swipe eksekusi yang dilakukan dari Rene gagal berbagi berikan blok rebound dan angka kembali bagi Cakra Yuda untuk kemudian 19-17 sebelum time out kemudian ditang kembali ke permainan Zepi kali ini sudah dilepas error upaya Zepi cetak oleh Rusa Trin yang betul net dan gagal liberal poin gratis kali ini bagi Milano 18-19 Randy Farude Zepi dilepas ambil di sana Rusa menyambungkan diri satu hai sekali lagi kacul poin kembali kali ini bagi Cakra Yuda 20-18 Kristo kanan yang berada di posisi server Sepi dilepas Kristo Randy mengambilnya Opan yang kecepat Leon
Ya satu lawan satu dan dengan serang kiri yang gagal melakukan eksekusi atau melakukan blocking dan angkat-angkat ini bagi Wigan Adam kembali 19-20. Leon lempar bola floating, Leon ambil rusak, Rudy angkat bola Febri di sana, lokal. Poin kembali bagi Cakai Yuda 21-19. Febri kali ini berada di sana, bersiap melakukan tugasnya. Jadi sudah dilepas, legowo mengambilnya. Ivan ada rombongan, ambil. Masih bisa baca rusak di sana sebulankan. Satu jam, ambil lagi, angkat bola kan. Satu kanakan. Randy Farudi. Poin kembali lagi. Mungkin anak 22-21. Jadi buat perhatian bagi para penonton. Mohon memilih Avanza Silver dengan nomor AE 1617T di bawah untuk memindahkan posisi parkirnya karena ada yang mau keluar. Sekali lagi bagi pemilik kendaraan Avanza warna silver dengan plat AE 1617T diharap kerjasamanya untuk memindahkan posisi parkirnya. Selain itu juga ada Innova warna putih dengan plat AE 325 SN parkir di depan ruang ganti pemain. Mohon untuk memindahkan posisi parkirnya karena ada yang mau keluar. Matur sembahun. Dan kita kembali ke arena pertandingan kembali lanjutkan. Dan pada kali ini Cakra Yuda kembali mengambil kendali permainan. Set point 24-20. Kevin Sanjaya, Jeffy di lapang panjang pengambilan coba memanjangkan kepada satu wisman. Kali ini terjebak kita dari Yudhiyon yang gagal mengendalikan tubuhnya untuk berikan kontribusi yang akan terjadi bagi Wigan Adam kembali. Belum berakhir 21 set point 24. Jeffy coba ambil Kevin, opa Nudi satu timbalan yang coba mengambil panjangan kepada Randy. Masih diselamatkan, Tony angkat bola, Kevin. Dapatnya tidak ada sentuhan dan angka kali ini memilih Wigan Adam 22 set point 24. Jeffy Jopong ambil Kevin, Opan Rudi kali ini akhirnya eksekusi yang dilakukan dari Rusak yang masih berangkat terakhir bagi kemenangan Cakra Yuda di set yang kedua ini pada keunggulan 25-22 untuk menjadikan keunggulan skor jadi 2-0. Kembali ke arena, pertandingan kembali dilanjutkan kali ini untuk masuk ke set yang ketiga. Dari kedua tim sudah berotasi untuk bertukar posisi. Dan apakah ini wasit kembali melakukan cek posisi line up sick dari kedua tim. Baik dari kubu Cakra Yuda maupun dari kubu Wigan Adam. Dan bola pertama akan diawali oleh Depan di sana yang berada di posisi serve. Depan mengawali dia, Rusak mengambil. Open pakitan, open diberikan kali ini coba. Serangan 3 meter dari Jumbang Merikan akan diambil. Dan angka pertama bagi Jumbang satu angka Ringano 1-0. Devan acak-acak serpiki lepas Devan. Ambil di sana rusak Rudi membagi obat. Satu wisma jadi Kristo Tawel yang dimiliki oleh Cakra Yuda ini memberikan kontribusi apa bagi Cakra Yuda. Satu sama Devis Rudi floating diambil. Coba Opa diangkat di panas. Randy ada pengambilan Kevin. Opa diberikan. Kali ini Randy. Leon di kapal satu jam tekan Leon. Sempurnakan coba Randy. Pembantu di bibir dan terdiri dan keluar. Dan angka kali ini bagi Cakra Yuda kembali 2-1. Rudi Tirtana. Devis Rudi ambil coba Opa satu quick fight. Eksekusi dari Leon tadi berhasil mengkonversi umpan yang diberikan dari Devan untuk angka kali bagi Wigan Adam 2 sama. Sepis Randy ambil kembali angka nomor 1 which by kali ini Christo Wigan bisa melewati dengan pemberi Leon untuk memberikan kontribusi angka bagi Cakra Yuda. Rusak bersiap, Sepis dilepas. Ada lagi umpan di mana kali ini Leon Rippon memberi kabar umpan kembali diberikan sopong di sana. Ambil Tony, Opan Rudi, dan Kevin!
melebar namun aja sentuhan. Poin kembali ke kita gereja. Opa dua, dua angka kali ini sudah memimpin. Rusak, menyasar legowo, opa dipikirkan depan. Leon, udah kini unggul yang disini Leon. Gagal untuk melewatinya. Poin kembali jaga Yuda. Sepin rusak, ambil lagi opa. Coba kali ini, look out. Ambil tadi dia sebuah orang hijau dari Kevin dan juga Kristo. Dan poin kali ini bagi Willy Nanam kembali. Ada Leon kali ini saya yang berada di posisi Sepin. Bola dilepas Leon. Leon tinggi ambil rusak, opa diberikan Willy Nanam di Kristo. Setuan gagal. Eksekusi yang terakhir di Kristo dari gagal ke belakang jadi sempurna dan angka kembali kali bagi Willy Nanam. 4-5 Sepin Leon gagal. Satu set di Leon dan di Leon. Bola hanya membentur dan jadi gagal menyeberang. Poin kembali kali ini bagi Cakra Yuda. Sepin Kristo ambil legowo. Tipan angkat bola cupang di sana fasilitas. Opa jangan Kevin yang sedang. Masih di kabel. Rendy melambungkan cupang di sana. Ada Kevin Opa kembali. Satu eksekusi. Opa turun tadi melakukan pembacaan yang sempurna. Dua dua kuih kira dua dan berbeda ini. Poin kembali Wigiano. Ambil Sepin dilepas tajam. Ambil kembali Opa Nurian. Satu spike. Look out. Upayakan berbeda cepat dan dibegakan ke belakang ribad yang sempurna. Kembali poin kali ini bagi Cakra Yuda. Sepin dilepas Pepe. Satu set ke Zeron. Hanya membentuk dan gagal menyeberang. Angka kembali ke Wigiano. 6-7. Ambil cupong, ambil Kevin Opat Rudi, satu berpai! Kacul-kacul! Yudhiyun! Lepas dari kawal blok! Kevin Sanjaya melakukannya, lego mengambil, dimana bagi Opat, satu berkat! Masih diselamatkan, Opat diberikan, rusak! Ada ambil, satu jam tetan, baru di sana Opat kembali dan Randy! Tony berangkat penyelamatan, Opat menjulang. Free ball saja, ambil Kevin. Bola free ball yang menjulang dari Tony dari gagal diambil Kevin. Saja hingga kembali ke berterangga. Kevin dia mencoba, Opat diberikan Kevin. Satu wisman ada di penerkabel. Kali ini upaya dari Kevin tadi itu langsung melakukan eksekusi dan masih mampu buat dengan sempurna ini. Rusak. Cakra Yuda 10-6. Sepin ambil Eko Opat Kevin kali ini ambil. Upaya pertahanan dari Kevin saja yang menjaga kemudian bola. Dan angka kali ini bagi Brigin Ano. 7-10. Baru tinggi dia betoni, obatnya akan turun di Yudhiyun. Berikan kontribusi poin kembali bagi Cakra Yuda. 11-7 memimpin. Empat angka kali ini Yudhiyun tadi berlokasi di posisi server. Berikut kembali ke Tio, server juga dilepas. Coba mengambil ya, kembali bagi obat, ambil. Membajang dan tidak ada sentuhan. Eksekusi PKT jadi ambil tadi. Poin kembali bagi Cakra Yuda. 12-75 angka keunggulan. Sepin Senor. Yudhiyun. Satu percobaannya tadi memanjang dan angka gratis itu saja bagi Rinanom. Defend kali ini yang berada di posisi Sepin. Ancang-ancang defend. Sepin dilepas Kevin. Ada pengambilan Oma diberikan Rudi kali ini. Fabi. Serangan 3 meter dari Fabi tadi. Mematikan dan angka kembali bagi Cakra Yuda 13-8. Rudi Tirtana. Satu floating Rudi legowo mengambil jawabannya ke kebanan. Ambil tembus. Upaya blocking dari Pepe dan juga Kristo dari gagal ke belakang meninggal. Angka kali ini bagi Uringan Anam kembali 9-13. David Nugroho. Ada Kevin yang mengambil, obat yang kali diberikan, Febri. Ada Lego melakukan pertahanan, obat yang kembali diberikan, satu berkat. Kontribusi dari Kevin kali ini, obat yang kembali dimasukkan dari tim pembinaan ini. Poin kembali kali ini bagi pembinaan
10-13. David, Kevin, Kevin, ambil Kevin, opan Rudy. Kali ini hanya sokong kedua dan pertahanan. Gimana bagi bola dan satu baik, super. Oh, tidak melihat bola dan banyak Kristo tadi. Bola justru mengarah kepada dia. Dan kali ini angka kembali bagi Bikin Adam. 11-13. David, Kevin dilepas, Kevin aja Kristo, opan Rudy. Satu baik, Kristo. Buat Onba dengan Rian yang gagal untuk melakukan cover block. Angka kembali bagi Cetra Rangers. 14-11. Lepis Rusa, Abdeleko, Opa Kevan, Jopong. Masih nilai, Rudy membagi bola. Kali ini satu jam, masih diselamatkan. Legowo, David. Penempatan diambil, Rudy membagi dan bagi. Poin kembali Cetra Rangers. 15-11, 4 angka keunggulan. Sepis Rusa, ambil Jopong, angka depan, Jopong. Kali ini terbentur di blok dengan bola liar. Low out, dan poin kembalikan lagi. Berikan Anom, 12-15. Leon, ancang-ancang floating dilakukan. Ambil di sana, Kristo, panjangkan di satu, baseball. Berhasil diantisipasi sebenarnya dari Farul, namun gagal untuk melakukan rebound. Dan angka kembalikan bagi Cetra Rangers, 16-12. Sepikir lepas Kristo. Error. Ada penerbangan gagal di belakang. Poin kembali kali ini bagi Milano. Ambil. Sepikir lepas tajam. Juga error. Karena tadi di Kristo yang melakukan error, kali ini ambil juga melakukannya. Febri, fokus. Sepi dilakukan Febri legowo mengambil umpan di angka jembatan. Satu perhatian, blocking, rebound. Master block dari Yudhidirun. Antisipasi yang luar biasa. Dan poin kepada Bicara Kerajaan di 13. Dan tembak jumpa di diminta. Kiraman lo itu ngapa? Bebri kembali berada di posisi server. Bersiap melepaskan bola. Jumbang mengambilnya. David membagi umpan. Satu baik kembali. Yudhidirun. Dua kali monster block. Dari seorang Yudhidirun. Salah satu blok terbaik yang dimiliki dari Ponorogo ini. Kembali Bebri. Semakin percaya diri. Ambil kembali di barangan bola dan Jumbang. Upaya pengambilan dari Rusan berjaga menggunakan bola dengan sempurna. Dan angka kali ini bagi Rianom, 14-19. Jumpong, tinggi diambil Rusa, opat diangkat tinggi kali ini. Berhasil mengolongi juga dari Kevin Sanjaya. Dan angka kembali bagi Cetra Rangers, 24-14. Kevin kali ini yang berhasil di posisi server. Bola diayun, sudah dilepas. Legowo mengambilnya, cepat bagi Opan satu, bagi makanya Tony. Opan jangan rugi, Yudhidirun. Sangat cerdas saya pikir. Berubah bola dari Yudhidirun. Untuk kembali dengan kontribusi angka bagi Cetra Rangers, 21-14. Kevin Sanjaya ambil Legowo. Opan bagi ambil Bersi, Opan jangan rugi satu jam. Kembali Yudhidirun. Banyak sekali angka didapatkan seorang Yudhidirun malam hari ini. Kevin, fokus. Lepis Kevin, ambil di sana Kevin, Opa jangan tebak. Kevin, report ambil cover. Opa diberikan kembali Kevin. Lock out. Upaya blocking yang dilakukan oleh Yudhidirun tadi. Namun penjualannya dihasilkan pula berada di luar. Dan angka kali dibagi oleh Kenano. 15-12. Lepis Farul, ambil Tony, Opa Nuji dibuat. Satu gerakan mengejar yang gagal di antisipasi. 23-15. Dua angka lagi. Lepis Kirun, ambil Jumbang. Opa dilakukan satu baik. Tapi gagal untuk melakukannya. Game point. Hanya Javi Opa cipta satu jam. Berada di sana, ajak-ajak tiba bola
dipertandingkan di laga malam hari ini untuk memastikan diri dan menasihkan sebagai jawara. Sudah perlu dilihat dengan kapal utama tahun 2024 di laga bola voli Raden Anom Radina di kesempatan kali ini. Juga mengucapkan selamat kepada tim Cakra Yuga yang sudah pastikan diri memenangkan pertandingan atau menasbihkan diri sebagai yang terbaik di gelaran turnamen ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat kepada tim Rinaldo yang sudah keluar sebagai runner-up gelaran turnamen ini. Dan juga menyuguhkan satu tuturan luar biasa menarik bagi para pecinta olahraga bola voli ini, kelas dan sekitarnya.